Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari kata Arab, syajarah, dalam Kamus Al-Munjid, Kamus Arab Keluaran Barat tahun 1931 tertera, syajarah, artinya sebatang pohon atau asalnya, al-syajar, dengan makna makoma ala sakim min nabati larahi. Maksudnya pohon-pohon yang tumbuh kokoh di bumi. Dalam Malay English Dictionary oleh R.J. Wilkinson tertera, sejarah berasal dari kata Arab, syajarah, Hindustani, syijarah, maksudnya genealogis, family tree maknanya daftar keturunan. Kamus Umum Bahasa Indonesia, sejarah mengandung pengertian. Kesusastraan lama, silsilah dan asal-usul, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ilmu pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi. Pengertian tambo, diceritakan dengan bahasa-bahasa yang halus dalam sebuah pantun atau prosa, misalnya. Pisau sirawik bari hulunyo diasah mako bamato. Lautan sajo dahulunyo mangko banamo pulau paco. Pengertiannya adalah dahulunya adalah lautan yang luas, lama-kelamaan air menyurut maka muncullah pulau-pulau diantaranya Pulau Paco, Sumatera. Maka tambo itu terdiri atas tambo alam dan tambo adat. Tambo alam menceritakan asal-usul wilayah Minangkabau, Luwak dan Rantau. Tambo adat menceritakan tentang falsafah adagium institusi dan perilaku adat itu sendiri. Tambo alam Minangkabau menceritakan riwayat kedatangan tentang asal-usul suku. Tatkalo maso dahulu Rajo Batigo Naiyak Nobat, Nan Surang Maharajo Ali Nan Paikabamian Rum, Nan Surang Maharajo Dipang Nan Paikabanur Cino, Nan Surang Maharajo di Rajo Manapeka Pulau Ameh Nangko. Artinya masa dahulu kala keturunan Sultan Iskandar Muda Zulkarnain berangkat dari Tanah Basa memimpin rombongan diantaranya Suri Dirajo, Indojati, Cati Bilang Pandai, Harimau Campo, Kuciang Siam, Kambiang Hutan, Anjiang Mualim dan para anggota lain menyusur Pulau Lakadewa, melalui Pulau Serwidit, Langgopuri sama dengan Sailan, Lauik Lapeh, Lautan Hindia, Selat Malaka, memasuki Muaro Sungai Siak, Kampar dan Indragiri, terus ke hulu dan sampai ke Gunung Merapi. Pada zaman purba berkembang budaya pemujaan terhadap hewan totemisme, misalnya dahulu kala bangsa Mesir menaruh kepercayaan pada Sphinx sebagai lambang, bangsa India pada Lembu Nandi, Cina pada Barongsai, Indonesia pada Garuda sedangkan suku bangsa Minangkabau menaruh kepercayaan pada kuda Sembrani Ayam Kinantan Kerbau Sibinuang dan kuda Gumarang. Apalagi kalau kita lihat Iskandar Zulkarnain yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi, anak Raja Philip dari Makedonia, raja ini berhasrat untuk menyatukan timur dan barat. Akibat budaya dan peradaban yang ditinggalkannya pada saat dia berkuasa di India terjadi migrasi ke Pulau Sumatera. Implikasi kemuliaan raja ini selalu dikenang oleh masyarakat pada waktu itu sehingga secara tersirat dikatakan bangsa Minangkabau keturunan Iskandar Zulkarnain. Menurut penyelidikan ahli sejarah dapatlah kita menentukan bahwa yang dimaksud dengan nama hewan yang dibawa dalam rombongan Maharajo Dirajo adalah manusia juga, Harimau Campo adalah anggota rombongan kerajaan Champa, Kuciang, Siam, dari daerah Cochin, India belakang, Kambiang, Hutan, dari Lambai sebelah utara Malabar, sedang Anjiang Mualim daerah India Selatan. Dengan Parsia, bahwa nenek moyang orang Minangkabau adalah orang yang percaya dengan kegaiban yang ada pada gunung, sehingga dalam perjalanannya melalui laut selalu mencari gunung-gunung sebagai tujuan utama dan dari gunung inilah dikembangkan budaya dan peradaban, hal ini dikisahkan dalam tambo. Dari Mano Titiak Palito, di Baliak Tilang Nan Batali. Dari Mano Asaniniak Kito, dari Ateh Gunuang Marapi. Tersirat dalam setiap tambo, bahwa Amejo Perak merupakan lambang kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa dahulu. Kala, cerita ini terungkap dalam Maniang, Pisang Ameh Bao Balaiya.
Pisang lidi dia tepeti, utang ame buliah di bayiya. Utang budi di bau mati, apo dirandang di kuali, padi sipuluik tambun tulang. Apo dipandang pado kami, ame indak bangso pun kurang. Tambo menceritakan tentang satuan wilayah. Dari taratak ka dusun, disusun kaum Jo Paruit. Dari dusun ka kato, disusun Paruit Jo Payuang. Dari kato ka nagari, disusunlah Payuang menjadi suku. Dari Maniang ini lahirlah sistematika susunan. Suku Koto Piliang dengan Payuangnyo. Koto, Piliang, Tanjuang, Payobada, Simabua si Pisang, si Kumbang, Icancang, Guci, Dalimo. Suku Bodi Caniago dengan Payuangnyo. Bodi Supayuang, Caniago Balai Mantiang, Singkuang. Mandaliko Sumagek suku Jambak Jo Pitopang dengan Payuangnyo. Jambak Bulu Kasok Pitopang Salokutianyi. Pauwah Domo suku Malayu dengan Payuangnyo Malayu. Bandang Kampai Mandahiliang Panai. Berkelanjutan dari Kato dan Nagari diceritakan dasar pemikiran Tambo sebagai berikut. Alam Batampuak Luak Bapang Hulu Rantau Barajo. Lareh Bajunjungan, dalam Tambo juga ada yang menyebutkan. Alam, Barajo, Luak, Bapang Hulu, Rantau, Ba Andiko. Lareh, Bajunjungan. Hubungan sejarah dan Tambo. Masa prasejarah. 1. Zaman batu tua Paleolitikum. Pada 300.000 tahun yang lalu Sumatera masih kosong. 2. Zaman batu tengah Mesolitikum. Pada 5.100.000 tahun yang lalu ada bukit-bukit kerang di pantai Pulau Sumatera pertanda sudah ada penghuni penduduk. Pusat kebudayaannya di Torikui, Madeleine. Colani, ahli sejarah Perancis. 3. Zaman batu baru Neolitikum. Campuran manusia Mesolitikum dengan ras Melayu, sisanya orang Kubu, orang Sakai, Talang Mamak dan orang Rupit. Di utara Minangkabau masa dahulunya pernah berdiam suatu kaum pengelana di hutan, dikaitkan dengan kalimat dalam Tambo, urang nan bajawikan ruso, baantokan sikai, badindiangkan baniak kayu.